Ana kebiasaannya di surau An-Nur, ana akan ambil surah-surah pendek untuk sama-sama kita tadabbur insya-Allah. Kalau bulan yang lepas kita ambil surah apa? Siapa ingat? Surah apa bulan lepas tu? Surah Al-Kautsar. Bulan sebelumnya kita ambil surah Ad-Duha. Dan pada malam ni insya-Allah kita ambil satu surah daripada Al-Quranul Karim yang berada dalam juzuk yang ke-30 juga, surah Al-Ma'un insya-Allah. Kalau kita buka dalam surah Al-Ma'un ini berada pada juzuk yang ke-30, muka surat 602 dan berada pada surah yang ke-107. Kalau boleh di Quran peribadi kita ni kita tanda. Surah ni tarikh berapa hari bulan dah kita tadabbur. Surah ni berapa hari bulan dah kita tadabbur. Kalau datang ustaz yang lain dia mengajar ataupun berkongsi surah yang sama, itu sebagai ulang kaji dalam hidup kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam ataupun yang dikutuk. Apa kata Allah? Fa idza qara'tal Quran, bila kamu baca Al-Quran, fasta'idz billah, minta perlindungan dengan Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang dikutuk itu. Ustaz, ada ke orang yang minta perlindungan selain daripada Allah? Ada atau tidak? Ada. Orang yang minta berlindung daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya dalam hidup manusia berlindung dengan 7 perkara. Dalam hidup manusia ni dia berlindung dengan 7 perkara. Di mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Celakalah tangan, yada tangan, tangan siapa? Abi Lahab, Abu Lahab. Watab, dengan penuh kecelakaan tangannya itu celaka. Tangan itu merujuk kepada apa? Merujuk pada kuasa. Biasanya manusia dalam hidup dunia dia, dia akan berlindung dengan kuasa dia. Awak tak tahu ke saya siapa? Saya jawatan sekian, saya jawatan sekian. Dia cuba berlindung dengan kuasa dia. Kalau kita bertemu dengan yada ataupun yadin di dalam Al-Quran, yadin itu kebiasaannya merujuk kepada kekuasaan. Kita baca dalam Al-Quran, tabarakalladhi biyadihil mul. Tabarakalladhi, maha suci engkau ya Allah, yang macam mana? Biyadihil mul, di tangannya itulah adanya al-mul, adanya kerajaan. Biyadih merujuk kepada kuasa. Yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Tangan di situ merujuk pada kuasa. Kuasa Allah merujuk melebihi ataupun mengatasi kuasa-kuasa yang ada pada manusia. Lalu yang pertama, manusia tak berlindung pada Allah, tapi dia berlindung dengan kuasa dia. Ada berapa manusia berlindung? Ada 7 tadi. Yang kedua, biasanya manusia ni dia akan berlindung dengan apa lagi? Yang kedua, manusia akan berlindung dengan hartanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluh. Di hari akhirat, kuasa yang pada Abu Lahab, mana kuasa yang boleh menolongmu? Tidak sama sekali. Yang kedua, kamu nak berlindung dengan hartamu, aghnahu maluh, ma aghna, tidak akan memberi pertolongan, tidak akan memberi manfaat kekayaan yang kamu ada. Dengan harta yang kamu miliki, ia tidak boleh dijadikan pelindungan kepada kamu di hari akhirat. Kebiasaannya yang kedua, manusia berlindung dengan hartanya. Yang ketiga, dengan apa lagi manusia berlindung? Wa ma kasab. Kasab dengan makna anak-anaknya. Kamu tak tahu ke anak saya ni siapa? Lalu dia berlindung dengan anaknya. Lalu anaknya juga tidak boleh membantunya di hari akhirat. Dengan siapa lagi manusia berlindung? Kebiasaannya dengan suami ataupun isteri dia. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Isteri kepada Abu Lahab yang dulunya pernah memeli Rasulullah, yang dulunya pernah menghadir Rasulullah, namanya Ummu Jamil. Di hari akhirat bukan sahaja isteri tidak boleh membantu Abu Lahab,
tetapi di hari akhirat isterinya yang akan membawa kayu api daripada unggun api neraka. Empat, dengan apa lagi manusia biasa berlindung? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari saudara maranya melarikan diri antara satu dengan yang lain, tak boleh bagi pertolongan kepadanya di hari akhirat. Lima, saudara kandung. Yang keenam, dengan apa lagi manusia berlindung? Wa ummihi wa abih, dengan ibu, dengan ayah dia. Kamu tak tahu ayah saya siapa? Ayah saya pangkatnya besar, jawatannya tinggi. Tetapi di hari akhirat tidak bermakna lagi ibu dan bapa kamu, dia tak boleh menolongmu. Dengan siapa lagi manusia biasa berlindung? Wa sahibatihi wa bani, dengan sahabat-sahabat dia. Kamu tak kenal siapa sahabat saya. Itu orang yang besar, itu pangkatnya tinggi. Tetapi di hari akhirat ketujuh-tujuh ini tidak boleh memberi manfaat kepada kita. Yang kita berlindung, diminta kita berlindung kepada siapa? A'udzubillah. Mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ayat yang lain, kul a'udzubirabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Tuhan pemilik kepada waktu subuh. Ataupun dalam ayat yang lain, kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung bukan dengan pangkat, bukan dengan jawatan, bukan dengan kawan, bukan dengan ayah, bukan dengan anak, bukan dengan isteri, bukan dengan sahabat, tetapi aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhan kepada annas, manusia. Setiap detik kehidupan kita dijalinkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak keluar rumah daripada rumah tadi di Bandar Seri Putera, kita sebut bismillahitawakkaltu ala Allah, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, aku bertawakal. Nak keluar daripada rumah, apa lagi kita baca? Subhanallazi sakhkhara lana. Nak keluar daripada rumah, apa lagi kita baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai. Semuanya jalinan kehidupan kita orang beriman, tidak kita sandarkan pada manusia, tidak pandar sandarkan pada makhluk, tetapi kesemuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk ke dalam masjid, apa kita sebut? Allahumma iftah li abwaabar rahmatik. Keluar kita daripada surau, apa kita sebut? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada kamu fadilat-fadilat, kelebihan rezeki kepadaku. Nak makan, kita sebut Allahumma barik lana. Nak masuk tandas, apa kita sebut? Allahumma inni a'udzubika minal khubuts. Keluar daripada tandas, apa kita sebut? Ghufranak. Ya Allah, ampunlah aku. Sebab apa? Di saat nak masuk tandas, kita sebut nama Allah. Keluar daripada tandas, kita hanya sebut ghufranak. Ya Allah, ampunkan aku. Kerana apa? Di dalam tandas, hanyalah tempat yang satu-satunya kita tidak menyebut nama Allah. Menyebabkan keluar daripada tandas kita, kita menyebut, ya Allah, ampunlah aku. Nak tidur, apa kita sebut? Bismikallah. Semua disandarkan pada Allah. Umma ahya wa amut. Tapi jangan baca sekarang, nanti tidur pula kita. Nak disebutnya detik jantung kita, mengalir darah kita, kita sandarkan perlindungan dengan Allah. Sehingga kan nak baca Al-Quran, lalu kita menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah. Ajalah, insyaallah dah. Itu bab isti'adah. Kemudian selesai kita beristi'adah, lalu oleh kerana surah yang kita nak kaji ini surah yang padanya permulaan surah, lalu kita disunatkan untuk membaca basmalah. Basmalah itu namanya, lafaznya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bismillahirrahmanirrahim, ana sebut dulu ada berapa hukum? Ingat atau tidak? Ada? Ada berapa hukum? Ada empat ke tiga? Ada tiga hukum. Hukum bismillahirrahmanirrahim, ada tiga hukum. Yang semua ulama bersepakat, yang pertama, yang kedua juga ulama bersepakat, yang ketiga adanya khilaf. Khilaf di mana? Bismillahirrahmanirrahim pada ayat daripada suratul Fatihah. Anda tak ulang lagi insyaAllah. Boleh jadi ada di dalam catatan kita masing-masing insyaAllah. Kalau tak ingat, kita boleh rujuk pada
radio kita ataupun rakaman kita surau An-Nur Country High. InsyaAllah di sana kita dah jelaskan. Ayat yang pertama surah Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. A dengan maksud adakah. Ra'aita, kamu tahu. Alladhi, orang yang. Yukadzibu bid-din, mendustakan agama. Allah tanya kepada siapa? Nabi Muhammad. Apa pertanyaan Allah? Ara'aita, adakah kamu tahu wahai Muhammad, alladhi, orang yang, yukadzibu bid-din, mendustakan agama. Agama yang dirujuk di dalam ayat ini merujuk kepada agama, agama Islam. Sebab apa? Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Ta'ala redai itu adalah agama Islam. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu tahu tak ciri-ciri manusia ataupun jenis-jenis manusia yang mana mereka ini sedang mendustakan agama Islam yang mereka sedang anuti tersebut? Pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad tidak perlu pun Nabi Muhammad jawab. Sebab apa? Bukan bermaksud Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tidak tahu. Allah Ta'ala ni maha tahu. Tetapi pertanyaan Allah lebih kepada nak tarik perhatian. Macam mana tanya tadi kan? Tuan-tuan, hukum Bismillahirrahmanirrahim ada berapa? Ada yang jawab 4, ada yang kata 3. Ana tanya bukan bermaksud ana tak tahu. Tetapi lebih kepada nak tarik perhatian. Begitu juga pertanyaan Allah pada ayat yang pertama. Ara'aita, adakah kamu tahu wahai Muhammad? Tentang apa? Alladhi, orang yang. Yukadzibu bid-din, yang sedang mendustakan agama Islam. Tak perlu dijawab pun persoalan ni. Kerana Allah Ta'ala dia tanya, Allah Ta'ala sendiri yang akan bagi jawapan seterusnya. Istilah yukadzibu bid-din, mendustakan agama di sini, merupakan istilah yang khusus. Apa maksud istilah yang khusus, Ustaz? Maksudnya istilah ini hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah semata-mata. Kalau tanya pada ana, tanya pada kita, para jemaah, apa maksud mendustakan agama? Mungkin kita sebut orang yang mendustakan agama ni siapa? Orang yang murtad, kita sebut. Orang yang mendustakan agama ni siapa? Orang kafir. Siapa orang mendustakan agama? Orang buat maksiat. Siapa yang mendustakan agama? Boleh jadi orang yang tak ikut perintah Allah. Tapi itu jawapan kita. Bukan maksud itu yang Allah Ta'ala nak. Sebab apa? Istilah yukadzibu bid-din merupakan istilah yang khusus. Maknanya ini hanya diketahui oleh Allah. Contohkan dalam banyak hadis. Bila Rasulullah sebut, sahabat dia tak tahu pun istilah tu. Contoh istilah apa? Istilah muflis. Rasulullah tanya pada sahabat kan, atadruna minal muflis, wahai sahabatku, kamu tahu tak orang yang muflis tu bagaimana? Sahabat angkat tangan jawab, wahai Rasulullah, orang muflis ini bagaimana? Mallalahu dinaran wala dirhaman. Orang muflis ni orang yang tidak ada dinar, orang yang tidak ada dirham. Lalu Rasulullah sebut, itu bukan maksud yang aku nak. Istilah yang khusus. Siapa orang yang muflis? Rasulullah katakan, orang yang bawa amal dia di hari akhirat, dia bawa solatnya, bawa zakatnya, bawa hajinya, tetapi segala kebaikan pahala ini terpaksa diberikan kepada orang lain. Itu makna muflis, makna yang khusus. Contoh yang lain, Ustaz, istilah al-wahnu. Pernah dengar atau tidak penyakit wahan? Penyakit wahan kan? Di akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, kamu akan melihat manusia ditimpa dengan satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit al-wahnu, wahan. Sahabat dengar penyakit wahan, itu istilah yang baru bagi mereka. Lalu sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Penyakit wahan itu apa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sebut dua ciri. Yang pertama, hubbud dunia. Dia mencintai dunia melebihi segala-galanya. Wa karahiyatul maut. Dan benci dia kepada kematian. Apa pengajarannya? Ada istilah-istilah tertentu yang hanya diketahui Allah, oleh Allah, yang hanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang anda cuba kaitkan?
nak dikaitkan dengan istilah yukadzibu biddin, mendustakan agama. Istilah yukadzibu biddin tidak sama dengan apa yang kita difikirkan di minda kita. Boleh jadi di minda kita pendusta agama orang murtad, boleh jadi pendusta agama orang kafir, boleh jadi pendusta agama orang yang buat maksiat, tetapi bukan itu yang Allah Ta'ala nak. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, kamu nak tahu tak apakah ciri, apakah jenis, apakah yang dinamakan tanda manusia yang mendustakan agama? Allah Ta'ala nyatakan dua ciri. Yang pertama, ayat yang kedua. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Bagaimana ciri orang yang mendustakan agama itu, kata Allah? Fadhalika, mereka itulah. Alladhi, orang yang yadu'ul yatim, menherdi anak yatim, menyepak anak yatim, tidak hiraukan anak yatim, apa yang dimakan, diminum oleh anak yatim, dia tidak kisah. Inilah salah satu daripada ciri manusia yang mendustakan agama. Hubungan dia dengan Allah mantap. Solatnya mantap, puasanya rajin, qiyamul lainnya terbaik, sedekah ataupun yang dinamakan dengan hubungan dia dengan Allah, istighfarnya bagus, tetapi dia tidak hirau pun hubungan hablum minan nas. Hubungan dengan anak yatim, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Istilah hablum minallah, istilah hablum minan nas diasingkan. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Mereka yang mendustakan agama, mereka hanya fokus kepada hablum minallah. Solatnya mantap, puasanya rajin, qiyamulainya bagus, tasbihnya di bibir, tetapi apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dirasai oleh anak yatim, dia tidak hiraukan sama sekali. Inilah salah satu daripada ciri mereka yang sedang mendustakan agama dia. Umrahnya tiap-tiap tahun, hajinya sudah berkali-kali, gelaran namanya ha ha ha, tiga kali ha dia, haji haji haji, tetapi anak yatim yang berada di kampungnya, anak yatim yang berada di qaryahnya, anak yatim yang berada di negerinya, dia tidak hiraukan sama sekali. Allah Ta'ala kaitkan, inilah salah satu daripada manusia yang sedang mendustakan agama. Wal iyaz billah min zalik. Kayanya kita, Allah Ta'ala tidak nilai pada kereta apa yang kita pakai. Kayanya kita, Allah Ta'ala tak tengok rumah apa yang kita sedang duduki. Kayanya kita, Allah Ta'ala tak tengok baju mahal mana yang kita sedang pakai. Tetapi kaya kita di sisi Allah, apa dia? Berapa ramai anak yatim yang kita sudah beri makan. Kayanya kita di sisi Allah, Allah Ta'ala tengok berapa ramai anak yatim yang kita sudah sekolahkan. Kayanya kita di sisi Allah, Allah Ta'ala tengok berapa ramai anak yatim yang kita sudah bantu. Ustaz, siapa yatim? Yatim ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man mata abuhu, sesiapa yang kematian ayahnya kemudian la yutma, tidak lagi dikira yatim, ba'da ihtilami, setelah mana dia bermimpi ataupun akil baligh. Batasan yatim itu apabila dia sudah mencapai akil baligh. Berapa umur akil baligh? Setiap daripada kita ini berbeza. Ada yang 10 tahun, yang 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, berbeza antara kita, dipengaruhi kadang sekarang ni makanan dia, dipengaruhi oleh media sosial dia, dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ustaz, dia ini sudah akil baligh, dia ini sudah bermimpi, tapi dia masih miskin, dia masih melarat, dia masih daif. Bagaimana Ustaz? Boleh ataupun tidak kita beri daripada tabung yatim? Kita beri daripada tabung du'afa, tabung fakir ataupun tabung miskin. Kalau boleh, boleh jadi di qaryah kita ni, di country high, semua orang-orang kaya lah kalau kita sebut lah. Tapi kalau boleh, kita sediakan tabung. Ana di mana-mana ana cadangkan, kita letakkan satu tabung anak yatim. Boleh jadi tidak kepada qaryah kita, tidak pada penduduk kita. Sekarang ni senang je, transfer online. Mana anak yatim yang perlukan bantuan, keluarga yatim perlukan bantuan, ibu tunggal yang perlukan bantuan,
kita transfer. Ini sumbangan jemaah daripada surah An-Nur. An-Nur ini cahaya, memberi cahaya kehidupan kepada insan-insan yang lemah. InsyaAllah kita transfer. Perlukan berapa? Kami daripada jamaah surah An-Nur akan memberi sumbangan kepada keluarga ibu tunggal dan anak-anak yatim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia luaskan lagi definisi yatim. Dia kata macam mana? Yatim itu sehinggalah seseorang ada pendapatan sendiri. Dikira yatim lagi selagi mana dia tidak ada pendapatan sendiri. Tapi Ana lebih cenderung kepada pandangan yang pertama tadi. Dikira yatim sehinggalah dia akil baligh. Kalau dia masih miskin, masih daif, masih fakir, kita beri daripada tabung du'afa, orang miskin, ataupun tabung orang-orang fakir. Nabi SAW masuk syurga. Bila Rasulullah masuk syurga, Rasulullah berpaling ke belakang dia. Tengok di belakang dia, ada seorang wanita dekat dengan Nabi SAW. Lalu Rasulullah tanya pada wanita tersebut, kamu ni bagaimana berada di belakang aku? Apa jawab wanita tersebut? Setelah kematian suamiku, aku ambil anak-anak yatim di bawah tanggungan jagaanku. Bila wanita tersebut menyebut demikian, Rasulullah mengangkat dua jarinya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan penjaga anak yatim ibarat dua jari ini berada di dalam syurga, dekatnya aku dengan mereka. Pernah dengar atau tidak hadis ni? Rasulullah tak pernah dengar. Rasulullah masuk dalam syurga, tengok ada wanita dekat dengan Nabi SAW. Lalu ketika itulah bila ditanya, dia kata aku jaga anak yatim. Rasulullah angkat dua jari. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan penjaga anak yatim ibarat dua jari ini berada di dalam syurga. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah penjaga anak yatim. Kalau ini Rasulullah, inilah penjaga anak yatim. Subhanallah. Ana beberapa kali pergi ke rumah anak yatim. Lebih-lebih lagi Ramadan ni banyak jemputan ke rumah anak yatim. Bacaan Yasin ataupun majlis berbuka puasa bersama dengan mereka. Kadang-kadang orang panggil anak yatim baca Yasin ke rumah dia. Panggil selepas asar pukul 5. Minta anak yatim tu baca Yasin 3 kali. Allahu Akbar. Kesian kat dia. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sekali lagi dia kata baca. Tuan rumah kata, dua kali baca Yasin, tiga kali pingsan anak yatim. Ajak pukul 5 nak majlis bacaan Al-Quran. Kalau kita kan sian dia, macam mana pukul 6:30 baru kita ajak dia. Kenapa? Dia dalam keadaan daif. Kita sebut demikian. Rahdiniskan, bila kita pergi ke rumah anak yatim, mana berpengalaman beberapa kali juga, kita akui memang dari sudut makanannya tak cukup lah. Berasnya banyak orang bagi beras, telur banyak orang bagi, tetapi itulah lauk yang diulang-ulang. Yang lain ayam daging tak ada sama sekali. Dari rumahnya daif, duitnya tak cukup. Ni kita pengalaman kita. Tapi kita boleh belajar dengan negara Indonesia. Indonesia dia tidak panggil rumah anak yatim. Di mana? Di Batu Licin. Batu Licin Indonesia. Dia tidak panggil rumah anak yatim. Dia tidak panggil pusat asuhan anak-anak yatim, tidak. Tapi dinamakan sebagai istana yatim. Subhanallah. Kalau sebut istana ni kecil ataupun besar? Besar lah. Rumah macam di country hut ni. Kita boleh buka dalam YouTube, boleh tengok di dalam Google. Rumah kalau yang paling besar di country hut, itulah istana yatim di Indonesia. Nama tempatnya Batu Licin. Dijaga oleh seorang hamba Allah. Penjaga anak yatim tu seorang je. Nama dia Dr. Zairullah, tak silap anak. Di bawah jagaan dia ada berapa ramai ustaz? Seramai 1,700 orang. Kalau kita ada telefon, cuba kita Google. Istana Yatim di Batu Licin, Indonesia. YouTube pun boleh ataupun kita Google pun boleh. Cukup-cukup besar rumah tersebut. Penghuninya seramai 1,700 orang. Subhanallah. Kita tak boleh bayang di hari akhirat. Besar atau tidak? Besar kan? Berapa ramai itu dia, berapa dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu bayang penjaga anak yatim di rumah, di istana anak yatim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi di dunia ni dia faham dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
jaraknya jauh, 1440 tahun jarak dia dengan Rasulullah, diambil daripada tahun hijrah. Satu bangsa dengan Rasulullah tidak. Tapi bagaimana wasilah nak mendekatkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia ambil satu wasilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan penjaga anak yatim ibarat dua jari ini. Dia kumpulkan anak yatim. Siapa nak datang, puteri-puteri, putera-putera yatim daripada seluruh Indonesia, datanglah ke istana kami, kami akan jaga sebagai VVIP. Subhanallah. Dia letak satu iklan demikian. Mana-mana puteri, putera di Indonesia datang ke istana yatim. Subhanallah. Seorang yang kaya menggunakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana dan kita semua niat demikian. Ya Allah, beri kepada aku kekayaan dunia, ya Allah, aku gunakan insya-Allah kepada jalan ini insya-Allah. Paling kurang niat kita sudah ada, niat kita sudah sampai. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu bermula dengan niat. Dah. Ayat yang kedua. Apakah lagi ciri manusia yang mendustakan agama? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cirinya yang kedua, mereka yang tidak mampu ataupun tidak memberi galakan, membantu dengan memberi makan kepada al-miskin, orang-orang miskin. Ditengkuknya sehari-hari, dia pastikan akan masuk daging. Ditengkuknya sehari-hari, dia akan pastikan akan masuk lauk ayam, masuk ikan, masuk kambing, masuk udang, masuk ketam, masuk sotong. Tetapi apa yang dimakan oleh orang-orang miskin, dia tidak kisah, tidak peduli pun dalam hidup dia. Hubungan dia dengan hablum minan nas, dia tak peduli sama sekali. Inilah salah satu daripada manusia yang sedang mendustakan agamanya. Waliyasubillah. Siapa itu miskin? Miskin orang yang ada pendapatan tetapi pendapatannya ini tidak cukup. Fakir, mereka yang tidak ada pendapatan sama sekali. Tak boleh kita kata kita miskin, saya ada pendapatan tapi pendapatan saya tak cukup. Bukan itu maksud dia. Sebab apa? Dia ada hadul kifayah. Hadul kifayah kalau duduk di Selangor contohnya, berapa yang diperlukan? Yang diperlukan 3,000 sebagai contoh. Kalau beli kereta besar, rumah besar, lalu dia kata pendapatan saya tak cukup, itu tak dikira miskin. Dia diletakkan oleh Majlis Agama Islam hadul kifayah untuk hidup di Selangor dengan anaknya sekian, tanggungannya sekian, berapa yang diperlukan dengan kadar kebiasaan. Kalau pendapatannya tidak mencapai hadul kifayah, itu yang dikira sebagai miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza tabakhta," bila kamu memasak, "fa akthirul ma," lebihkan. Lebihkan apa Rasulullah sebut? Lebihkan kuah Rasulullah sebutkan. Ana ni bila baca hadis tu duk fikir beberapa kali. Bila kamu memasak, kata Rasulullah, Rasulullah kata lebihkan kuah. Sepatutnya yang lebih tepat, lebihkan lauk kan? Lebihkan ayam, lebihkan daging, lebihkan kambing kalau di negara Arab. Tapi Rasulullah sebut, idza tabakhta, bila kamu memasak, lebihkan kuah dia. Apa maksud hadis tersebut? Kalau kamu tak mampu nak bagi ayam, tak mampu nak bagi daging, tak mampu nak bagi kambing, paling kurang lebihkan kuah, agihkan kuah kepada orang-orang yang menghidu masakan yang kamu. Sakit hatinya dalam keadaan kamu makan yang sedap-sedap tapi tidak pedulikan tentang hubungan hablum minan nas, sesama manusia ini. Bermula dengan kuah, berakhir dengan korban Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah sampai sebulan duk bagi pada jiran kuah aja dah. Hantar bekas tapuai tu, jiran buka, ingat kadalah kari-kari kambing ke apa. Tengok-tengok ada kuah. Sebulan demikian nak dah. Sebab itulah ana pengalaman buka puasa di Jordan. Allahu akbar. Mak jauh kita berjalan, lama kita hidup bergaul kan. Ramadan banyak kali kita lalu. Antara tempat yang sangat-sangat baik, menarik kalau kita berbuka puasa di Jordan. Sebab apa? Dia ada satu tempat, nama tempat tu Ma'idatul Rahman. Ma'idah dengan maksud rezeki.
Ar-Rahman bukan daripada manusia tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letak nasi dalam bekas yang besar, kita boleh ambil berapa banyak pun. Ayam dia bagi ni ayam yang dibelah 1/4. Subhanallah. Kalau kita di Malaysia kan, orang agih jamuan berbuka puasa, nasi ayam, ayam kecil je dia bagi. Ataupun kalau daging, daging berapa orang dia kecil je. Tapi kalau di sana, Allahu Akbar, ayam 1/4. Nak tambah ayam boleh, nak tambah ayam boleh. Nama itu disebut sebagai Ma'idatul Rahman, rezeki daripada Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bagi duit pada dalam tabung Ma'idatul Rahman, lalu pihak masjid dia akan beli sebanyak-banyak mungkin pelajar Malaysia, pelajar Indonesia, pelajar daripada Thailand, Patani, daripada Jordan, di Universiti Yarmouk, kita akan makan di tempat tersebut. Ayam-ayamnya besar-besar, subhanallah. Ha, ini kenapa ni? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, supaya tidak termasuk dalam kalangan manusia yang sedang mendustakan agamanya. Dia dengan Allah baik, tetapi hablum minan nas, dia tidak jaga sama sekali. Wal iyasbillah. Dah. Kemudian ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Fawailun ada dua maksud. Yang pertama, wailun dengan maksud celaka di dunia. Kalau di dunia, wailun merujuk kepada celaka dia ataupun jauh dia daripada rahmat Allah. Kalau di hari akhirat, wailun dengan maksud neraka wail. Salah satu daripada nama neraka, neraka wail. Banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala guna wailun. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang menipu dalam timbangan di dunia, di hari akhirat berada dalam neraka wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang sentiasa mengumpat membawa mulut, di hari akhirat dia berada dalam neraka wail. Dalam ayat ni Allah Taala sebut fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat, ataupun neraka wail lah bagi orang yang solat. Ayat ini jangan dipotong. Biasanya orang potong ayat ni. Kenapa awak tak datang solat? Dia baca ayat pada kita. Fawailul lil musallin, ustaz. Celakalah orang yang solat. Ni jenis Tok Mudim ayat Al-Quran. Bukan Tok Mudim benda lain ni. Dia kerak ayat-ayat Al-Quran. Dia nak kepentingan diri dia, lalu dia jadikan sebagai hujah. Inilah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hujah di hari akhirat. Allah Ta'ala akan dakwa dia. Hujah untuk kepentingan dunia dia. Kenapa awak tak datang surah An-Nur? Tak datang solat berjemaah? A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Ustaz dengar baik-baik. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang solat, dia kata. Terkejut kita. Ini orang yang potong ayat Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau kita baca ayat yang keempat surah Al-Ma'un, kalau kita baca fawailul lil musallin, jangan terus kita baca ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun, maknanya tidak sampai. Lalu gabungkan ayat yang keempat dan kelima. Bagaimana caranya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, supaya maknanya tidak berubah, tidak rosak maknanya. Sebab itulah kalau sesetengah mushaf Al-Quran, dia akan letakkan tanda lam. Tanda lam di al-musallin, supaya apa? Lam waqfun nahi. Tidak boleh kamu waqaf di tempat tersebut. Kerana apa? Akan rosak maknanya bagi mereka yang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Orang yang salat bagaimana yang celaka? Allah Ta'ala sebut ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina, orang yang salatihim, salatnya, sahun, lalai. Apa maksud orang yang lalai dalam salatnya? Kita buka dalam tafsir, ulama menyatakan ada dua maksud orang yang lalai dalam salatnya. Yang pertama, orang yang lalai di luar solat. Yang kedua, orang yang lalai di dalam solat. Ada berapa maksud? Dua. Yang pertama, lalai di luar solat. Yang kedua, lalai dalam solat. InsyaAllah kita akan bahaskan kedua-duanya.
Yang pertama, orang yang lalai di luar solat. Siapa orang yang lalai di luar solat? Orang yang tidak solat sama sekali. Kenapa awak tak solat? Sibuk. Kenapa awak tak solat? Meeting. Kenapa awak tak solat? Jalan gym. Kenapa awak tak solat? Dengan kepentingan-kepentingan dunia yang lain dia jadikan alasan. Di mana tempat dia di hari akhirat dalam neraka wil, di dunia ini dia sedang memutuskan hubungan dia dengan Allah. Apa kata Allah? Fawailun, celaka kamu di dunia. Subhanallah. Tidak tergambar banyaknya. Teruskan macam mana? Teruskan. Tak tergambar banyaknya tanya pada kita, ustaz, suami saya tak solat. Ramai tanya pada kita. Ustaz, mertua saya tak solat. Apa boleh buat? Benda dah terjadi. Kalau belum terjadi, boleh cari mertua yang lain. Ni dah terjadi. Boleh lagi. Nak sebutnya demikian. Ustaz, anak saya tak solat. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka yang tidak solat ini, kata Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man taraka as-salata muta'ammidan, sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, kafir dia secara nyata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak nak solat, ada benda yang lebih besar daripada solat, kafir. Aku tak nak solat, solat ini bukan untuk diri aku, kafir. Siapa yang sebut? Bukan anak yang sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyatakan demikian. Mengingkari wajibnya solat, rosak akidahnya dalam neraka jahannam dia di hari akhirat. Dah. Yang kedua, mereka yang lalai dalam solat. Mereka yang lalai dalam solat bagaimana? Langsung tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya ketika dia solat. Sebelum dia solat, apa yang dia katakan? Usalli fardal insya arba'a raka'atin ada'an ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Angkat takbir, Allahu Akbar, hilang Allah daripada hatinya. Jauh sekali daripada khusyuk. Tidak berjaya dia di dunia dan hari akhirat. Orang berjaya di dunia dan hari akhirat. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk. Sebab apa tak berjaya? Sebelum dia salat, apa dia kata? Salat ini lillahi ta'ala, kerana Allah. Mulut menyebut kerana Allah. Tetapi bila didirikan salat, apa yang disebut oleh mulut tidak sama dengan apa yang ada dalam hati. Bila mulut tak sama dengan apa yang ada dalam hati, inilah ciri orang munafik. Ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Ubay. Ayat ini diturunkan pada Abdullah bin Ubay. Pandangan siapa ustaz? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa tandanya? Dia solat, tapi Allah ada atau tidak dalam hatinya? Tidak ada. Celaka dia di dunia, di hari akhirat berada dalam neraka wil. Ketika mana dia salat, doa iftitah dia baca, apa dia sebut? Inna salati salatku, wa nusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Kerana apa? Lillah. Kerana Allah. Murni, ikhlas, tulus kerana-Mu ya Allah. Selesai membaca doa iftitah, hilang Allah daripada hatinya. Tidak sama dengan apa yang disebut di bibirnya. Jauh sekali daripada khusyuk. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Celakalah bagi mereka yang lalai di dalam solatnya. Bagaimana nak khusyuk di dalam solat? Ana sebut ada lima. Pada malam ni ana nak sebut lima. Kalau kita biasa dengar ada ustaz yang sebut cara khusyuk di dalam solat ada tujuh, bermaksud ilmunya itu sangat-sangat hebat. Kalau ada ustaz yang datang esok bagi tahu panduan khusyuk di dalam solat adanya 10, itu menunjukkan ilmunya sangat tinggi. Kalau ada ustaz yang datang esok bagi tahu cara khusyuk di dalam solat adanya 3, itu bermaksud dia tidak ada masa nak menyampaikan lebih. Yang anda nak sebut ada 5 saja. Kita tak boleh kata kita lebih daripada orang, tak boleh. Kalau yang akan sampaikan ada 7, maknanya ilmunya lebih banyak. Kalau yang sampaikan ada 3, ada 2, bermaksud masanya itu singkat saja. Yang anda nak sampaikan ada berapa? Ada 5. Yang pertama, khusyuk dalam solat. Kalau kita tengok dulu kan, pemain bola sebelum dia masuk ke padang bermain bola, dia terus bermain ke ataupun dia ada sesi pemanah badan dulu? Warm up dulu kan?
Ada stretching bagi dia berpeluh dulu. Supaya apa? Bila dia masuk ke padang, dia tidak cedera. Dia tidak letih, tidak krem. Begitu juga solat. Solat yang khusyuk tidak terus dapat masuk kita ke ruang solat. Allahu Akbar, terus datang khusyuk. Bukan begitu. Tetapi ada pemanas badan sebelum daripadanya. Yang pertama, bayangkan secara hakikat ketika mana kita melangkah kaki kita. Melangkah kaki kanan, Allah Ta'ala sedang mengangkat darjat kita. Melangkah kaki kiri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menghapuskan dosa kita. Siapa yang sebut? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam Sahih Muslim. Cara khusyuk solat yang pertama, bayangkan secara hakikat. Di saat kaki kita sedang melangkah, Allah Ta'ala sedang mengangkat darjat aku. Kita dah jaga darjat tersebut. Melangkah kaki kiri, dihapuskan dosa-dosa kita. Sebab itulah Rasulullah mengajar kepada kita datang solat dengan berjalan kaki. Saya tengok ustaz tak berjalan kaki pun datang solat. Ana jauh di Bandar Seri Putera. Kalau datang berjalan kaki tak sampailah. InsyaAllah kalau dekat-dekat kita berjalan kaki. Supaya apa? Kita boleh bayangkan maksud hadis Nabi SAW. Melangkahnya kaki kita, Allah Ta'ala sedang mengangkat darjat kita. Melangkah kaki kiri kita, dosa-dosa kita sedang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ambil wuduk, bayangkan secara hakikat. Secara hakikat Rasulullah sebut, Rasulullah sebut, "Ma min muslimin yuznimu zamban." Tidak adalah mana-mana orang Islam yang melakukan dosa. "Thumma yatawadda." Kemudian dia ambil wuduk. Kemudian ketika dia ambil wuduk itulah, "Ghaffarallahu lah." Allah Ta'ala sedang mengampunkan dosanya. Basuh tangan, basuh air wuduk di tangan kita, yakini secara hakikatnya Allah Ta'ala sedang jatuhkan dosa-dosa melalui tangan. Kita akan hargai solat kita nanti. Basuh air wuduk ke muka kita, ketika itulah gugur dosa yang keluar daripada kelopak mata kita. Basuh kaki kita air wuduk tersebut, gugur dosa melalui kaki-kaki kita. Apa kepentingan dosa ini digugurkan? Membantu kita khusyuk dalam solat ke? Ya. Sebab apa kita tak khusyuk? Kerana dosa kita dengan Allah sudah tebal. Ada hijab antara hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyebabkan kita solat tidak sampai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila digugurkan dosa melalui tangan, mata, kaki, hati, telinga, hidung, mulut, ketika itulah hijab ini semakin nipis, ia akan membantu kita lebih mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua. Ana janji tadi ada? Ada lima. Yang ketiga, khusyuk dalam solat. Ketika selesai kita ambil wuduk, nak masuk ke ruang solat ini, isinya dengan tasbih. Jaga hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau ada kawan kita nak ajak bersembang, kita lepas ni nak pergi ke mana ni? Kita pergi ke telinga dia, jawab, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku tak nak bersembang lagi. Aku nak jaga hati aku dengan tasbih. Tiga. Yang keempat, untuk khusyuk di dalam solat dibina, kita sempat jawab azan daripada muazzin. Apa makna sempat jawab azan daripada muazzin? Bermaksud kita datang awal. Bermaksud kita datang awal. Hayya 'ala solah. Kita dah berada dah di dalam surau kita. Kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Kita dah berada di surau kita. Kita sebut, la haula wala quwata illa billah. Kawan ajak bersembang, kita jawab dengan azan, la haula wala quwata illa billah, di telinga dia. Aku tak nak bersembang lagi ketika itu. Empat. Yang kelima, cepat sikit, minta maaf ambil masa sikit. Yang kelima, khusyuk di dalam solat, kita hubungkan apa yang keluar di bibir dengan akal kita dan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sambungkan, kenekkan dengan akal kita dan hati kita. Itulah yang anda boleh kongsikan, lima panduan untuk kita khusyuk di dalam solat. Datang ustaz yang lain yang sebut 7, betul. Yang sebut 10 pun betul. Yang sebut 3 ataupun 2 pun betul. Tidak dibatasi oleh jumlahnya. Boleh jadi ilmu mereka lebih banyak, boleh jadi masa mereka itu lebih singkat untuk mereka sampaikan yang lebih banyak dah. Yang keenam, siapa lagi yang celaka? Alladzina hum yuraun. Mereka yang yuraun, mereka yang riak. Apa beza riak dengan sum'ah? Riak, dia suka kalau orang lain tengok dia beramal.
Kalau sum'ah, dia suka orang lain sebut-sebut namanya, memuji-mujinya. Riak berbeza dengan ikhlas. Riak macam mana? Tarkul amali li ajlin nas riyaun. Beramal kerana manusia itulah riak. Wal amalu li ajlin nas riyaun. Beramal kerana manusia riak. Meninggalkan amal juga kerana manusia adalah riak. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas berbuat kerana Allah, tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di padang mahsyar ada tiga kelompok. Yang pertama, mereka yang beramal kerana uzair. Siapa yang beramal kerana uzair? Orang Yahudi. Wa qalatil yahudu uzairun ibnullah. Telah berkata orang Yahudi, uzair itu adalah anak Allah. Di hari akhirat didatangkan orang Yahudi. Allah Taala tanya, wahai orang Yahudi, minta syurga daripada uzair. Dia boleh bagi atau tidak kepada kamu? Tak boleh. Yang kedua, orang yang beramal kerana Al-Masih, Nabi Isa AS. Siapa ni? Golongan Nasrani Kristian. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Telah berkata orang Nasrani, Al-Masih, Nabi Isa itu anak Allah. Didatangkan orang Kristian, minta syurga daripada Isa. Dia boleh bagi syurga kepada kamu atau tidak? Tak boleh. Yang ketiga, orang yang beramal kerana riak. Orang yang beramal kerana riak kerana apa? Kerana jamaah, kerana bapa mertua, kerana suami, kerana isteri, kerana orang yang berada sekeliling dia, minta syurga daripada mereka yang kamu nak tunjuk itu, dia boleh bagi atau tidak? Tidak boleh sama sekali. Sama ada Allah, tidak layak diduakan, tidak layak disekutukan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dah. Yang terakhir, kelompok yang ketiga yang mendapat kecelakaan di dunia, di hari akhirat berada dalam neraka wil. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Mereka yang menghalangi orang lain berbuat baik. Jom kita datang surah An-Nur, ada gotoroyong. Apa dia sebut? Biar-biarlah, dah ramai di surah An-Nur, dia kata. Jom kita imarahkan surah An-Nur, nanti-nantilah, nanti tua sikit baru kita datang. Jom kita infak pada surah An-Nur, tak payahlah, surah An-Nur dah kaya. Menghalangi orang lain berbuat baik, mereka itulah celaka di dunia, di hari akhirat berada di dalam neraka wil wal iyas billah. Alhamdulillah, lebih kurang 43 minit kita khatam satu surah pada malam ni, surah Al-Ma'un. Balik kita daripada rumah, anak kita tanya, papa, 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 datang ke surau tadi, apa belajar tentang kuliah maghrib? Lalu kita sebut, belajar tentang surah Al-Ma'un. Bagaimana ustaz, kandungan apa ni papa, isi kandungannya? Papa pun tak ingat lah. Yang senang, buka video, duduk depan anak kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tekan surah An-Nur, video dia, inilah yang papa belajar tadi. Yang papa nak sebut, papa tak ingat. Jangan begitu, insyaAllah. Bila ditanya pada kita malam ni, apa belajar di surah An-Nur? Yang pertama, Allah Ta'ala sebut tentang dua ciri manusia yang mendustakan agama. Siapa mereka? Tidak menghiraukan anak yatim, mereka yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Apalagi berkenaan dengan manusia yang celaka di dunia, di hari akhirat berada dalam neraka wil. Siapa? Ada tiga kelompok. Yang pertama, manusia yang lalai di dalam ataupun di luar salat. Yang kedua, mereka tidak beramal kerana Allah tapi kerana riak. Yang ketiga, menghalangi orang lain daripada berbuat baik. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Daripada mana ustaz kalimah sadaqallahul azim? Daripada Al-Quran. Ayat yang mana? Watammat kalimatu rabbika sidqa. Watammat, telah sempurna kalimatu rabbika, kalimah-kalimah Tuhan kamu iaitu Allah, sidqa, kalimah itu maha benar. Lalu kita menyebut sadaqallahul azim. Wallahu alam, ada kesempatan yang lain insyaAllah kita akan kaji surah-surah pendek yang lain insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.